Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, segala puji dan rasa syukur kita rapatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kerana dengan izinnya, dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita semua pada hari ini dalam suasana yang serba baharu, dengan norma yang baharu. Walaupun ya kita semua tidak dapat bersua bersemuka di dalam alam yang nyata, tetapi apa yang lebih penting dalam satu-satu majlis itu adalah rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu marilah sama-sama kita memperbaharui niat kita semua, memperelokkan dan mentajdidkan sama-sama niat kita semua agar redha daripada Allah Subhanahu wa taala itu dapat berkunjung ke majlis kita insya-Allah. Jadi sebelum majlis ini diteruskan, saya ingin mengajak semua adik-beradik, sanak saudara, ahli keluarga semua untuk sama-sama ya kita memulakan majlis kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sayang kumbang mencari makan, terbang sering di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan, moga diiring restu ilahi. Moga gantang di tepi peramu, warnanya bagaikan bara. Selamat datang para tetamu, dengan ini dimulakan bicara. Baiklah, tuan-tuan, puan-puan, saudara mara, sanak saudara semua, menjadi amalan budaya Melayu kita, bahkan agama Islam kita semestinya, bahawa setiap hubungan itu akan dimulakan dengan perkenalan. Jadi saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Azamuddin bin Zaid akan insya-Allah akan bertindak sebagai pengacara majlis kita untuk pada hari ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara semua, tujuan utama kita berada di atas suatu ruangan atas tandian, ruangan online ini, Google Meet ini, adalah untuk melangsungkan sebuah majlis pertunangan antara dua orang insan untuk kita jalinkan mereka di dalam sebuah ikatan. Oleh itu, saya akan menjemput terlebih dahulu jurucakap yang akan mewakili keluarga di sebelah pihak lelaki untuk memulakan acara ataupun memulakan perbincangan kita pada hari ini. Jadi di sebelah lelaki kita akan mewakilkan kita panggil Pak Long untuk memulakan acara kita. Jadi dengan segala hormatnya saya persilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saya mewakili pemerintah hati dan juga Pak Long rasanya boleh jelaskan sikit kot suara sebab tak berapa clear. Pakai mask. Buka tak apa mask tu. Macam tu. Masih saya mewakili bagi pihak keluarga lelaki iaitu Muhammad Akmaluddin bin Zaid serta
buat bapaknya. Dengan ini mengucapkan lima terima kasih dan selamat kepada semua. Kemudian utamanya kepada pihak di taman juga, keluarga dua nita. Apa? Non Diana, keluarga yang minta maaf, nampak dari tempat. Jadi, perjumpaan kita pada pagi ini adalah kelangsungan daripada upacara munisik yang kita jalankan pada bulan 3 pada tahun ini dan disebabkan oleh suasana pandemik COVID-19 yang melanda kita pada masa ini, bermakna kita terpaksa menunda beberapa majlis yang kita telah rancangkan, iaitu kita rancangkan untuk diadakan pada bulan Mei yang lepas. Jadi sebenarnya ini adalah jumlahnya, sama-samalah kita menerima ujian yang telah kita pada kita ini, mungkin ada jumlah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, pada pagi ini insyaAllah kita akan menyambung lagi perbincangan kita untuk majlis pertunangan. Kemudian kita sudah faham bahawa pada pagi ini kita akan mengadakan majlis pertunangan. Jadi saya ucapkan terima kasih dan juga memohon ribuan ampun dan maaflah kepada keluarga sebelah pihak saya jika terdapat sebarang kelemahan ataupun kesusahan dan sebagainya. Panjang dari bulan 3 hingga bulan 9 ini, dalam masa 6 bulan, maklumlah dalam keadaan yang begini, jabatannya berbagai. Jadi, walaupun tidak ada kelemahan daripada kami sehingga ke saat ini, kami memohon ribuan ampun dan maaf. Maknanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala supaya apa yang kita hajatkan, apa yang kita hendakkan akan berjalan dengan baik bermula dari sekarang dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi tak perlu ketika pelaksanaan untuk maklumat mulai hari. Apa ya tadi ayat Las Pak Long tadi? Minta yang belah lelaki sambung. Belah perempuan. Okey, baiklah. Kita dah dengar ucapan daripada di sebelah lelaki tadi dan kita akan teruskanlah kita punya perbincangan ni ke wakil ataupun jurucakap bagi pihak perempuan, insyaAllah. Dipersilakan. Terima kasih Cik Azamuddin yang sebagai juru cakap, juru acara pada majlis kita ini. Sebelum saya meneruskan, biar saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah abang kepada tuan rumah sini ya. Mana bapa saudara kepada bakal pengantin. Panggil Pak Long juga di sini. Okey. Syukur alhamdulillah. Kerana kita dapat bersama dalam majlis yang apa orang kata majlis untuk majlis pertunangan hari ini antara anak saudara saya lah ya, ya, dengan pihak sana dengan Muhammad Akmal eh Akmaluddin 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 okey, tak kenal, tak boleh kenal lagi, kenalkan diri. Ada ni
Jadi malam tadi ya cerita dah sebagaimana adat tradisi orang kita bila buat majlis pertunangan ni ada hantar bekas hantaran dan hantaran ya dan duit apa duit hantaran ya hantaran kita dah terima malam tadi. Terima kasih banyak-banyak. Sebanyak 9 bekas hantaran kita terima. Termasuk cincin dan wang hantaran banyak 5,000 lah. Itu kemudiannya kita akan bincangkan. Baki lagi ada lagi 7 lebuh akan masuk ni. Bakinya apa yang ada 7,000 lagi akan masuk melalui online bank lah. Itu yang disebutkan. Kita terima benda tu. Kemudian tarikan yang kami cadangkan yang dan selepas itu tarikh untuk dilangsungkan majlis akad nikah mengikut perbincangannya pada 6/11/2021 bersamaan dengan hari Jumaat. Itu pun kalau itu pada cadangan yang awal lah, bergantung kepada kelulusan daripada pihak Jabatan Agama di sinilah. Dan kita akan bincang seterusnya lah untuk keputusan yang muktamad. Sekian. Untuk setakat ini sekian itu saja. Okey, seterusnya kita nak tanya baliklah keluarga di sebelah lelaki untuk merespon dengan tarikh cadang-cadangan yang telah diutarakan oleh keluarga sebelah perempuan sebentar tadi. Jadi saya serahkan kepada keluarga sebelah lelaki untuk memberi jawapan balas. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Menteri dan Pak Jo bagi pihak dalam kita. Kita dah faham apa yang diucapkan tadi dan kami juga pada malam tadi telah pun terima hantaran daripada pihak perempuan di sebelah sana iaitu 11 hantaran jadi pahamkan. Jadi terlebih dahulu saya mewakili bagi pihak lelaki mengucapkan terima kasih di atas pemberian yang agak besar lah maknanya pada kami. Jadi terima kasih atas pemberian yang di malam. Dan berkenaan dengan wang hantaran, yang tuan maklumkan memang kita dah pun menghantar setengah daripada dalam semalam dan baginya insyaAllah kita akan selesaikan selewat-lewatnya lah seminggu lah sebelum akad nikah. Minggu sebelum akad nikah insyaAllah kita akan selesaikan baki yang ada. Berkenaan dengan tarikh untuk kita menjalankan majlis akad nikah penentuan maklum dan tadi adalah tarikh cadangan pada 6/11. Walau bagaimanapun, pihak kami menyerahkan kepada Menteri Perdana, pihak Perdana untuk berunding untuk mendapatkan tarikh yang tepat dengan majlis agama Islam dan LKB dan setelah dapat tarikh yang tepat, baru kita akan kenalkan dengan tarikh yang sebenarnya. Walau bagaimanapun, kita berpegarlah pada tarikh yang kita sediakan. Walau bagaimanapun, kita faham dalam masalah sekarang ini memanglah tarikh itu akan ditentukan setelah kita berunding dengan pihak majlis agama Islam. Saya berhenti dekat ini dulu dan serahkan kepada pengundi untuk mengamat berbalas dari Allah. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi cadangan tarikhnya 6/11 lah ya insya-Allah. Ya, insya-Allah insya kita ya kita cadang pada 6/11
Walau bagaimanapun kita tengok kita usaha dulu kan, hari Isnin besok pihak apa Nodiana lah esok dia akan apa hantar borang apa ni pengesahan HIV dari pejabat kesihatan ke pejabat agama, dan mungkin masa tu kita akan mohon tarikh yang ni lah, tarikh daripada Nahar Bulan 11 tu bincang dengan pejabat agama juga. Namun keputusan mutamatnya tergantung pada pejabat agama lah, dan mungkin kita akan pihak kami akan bincang balik lah dengan pihak lelaki, bagi pihak keluarga lelaki apa ni pihak bapa, ibu bapa, ayahanda, bunda apa Akmaluddin. Itulah. Okey, baik, alhamdulillah kita sudah pun selesai. Ada apa-apa lagi tak perbincangan yang ingin diutarakan ataupun ada apa-apa masalah ke sebelum kita meneruskan acara kita ke upacara mengikat tanda orang kata? Okey, ada sedikit pembetulan kalau ikut tarikh nah bulan cadangannya untuk majlis apa majlis kemuri sebenarnya 5 hari bulan untuk kita akad nikah. Kita tengok keadaan akad nikah ni, kalau dapat kita buat macam mana nak buat di rumah, kalau dapat apa kelonggaran lah kata ada, kalau dapat kelonggaran mungkin kita akan adakan majlis di rumah kami lah pada 5 hari bulan, bukan 6 hari bulan. Dan majlis kendurinya dicadangkan kalau ada kelonggaran kita buat pada 6 hari bulan 11. Pembetulan ya. Boleh. Kita minta respon daripada keluarga lelaki. Ini ada sedikit pembetulan daripada keluarga perempuan yang mana dicadangkan tarikh akad nikahnya pada 5 hari bulan. Kemudian majlis kendurinya ya, insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan pada 6 hari bulan. Macam mana tu? 6 hari Sabtu. Okay, alhamdulillah. Kita faham tu, dan sama-sama lah kita berdoa apa yang kita hadiahkan tercapai. Kita faham bahawa pada akad kita sekarang memanglah pada masa sekarang ni akad kita ada di pejabat agama Islam. Tapi walaupun bagaimanapun perkembangan hari ini mungkin ada kelonggaran. Jadi kita selamatkan mendapatkan kepastian. Bagi kita tak ada masalah dan kita setuju sama ada akad Islamnya dijalankan di pejabat agama ataupun di rumah. Jadi kita tunggulah perkembangan yang terkini serta dapat persetujuan dari pihak pejabat agama kita. Jadi kita tunggu. Dan walau bagaimanapun kita tunggulah untuk akan kita kemarja di pejabat agama ataupun di rumah dan juga majlis kenduri kita dapat diadakan pada tahun. Dan akhirnya ada bagi pihak penyelenggara sebelum saya mengakhiri tugas saya ini, dan sekali lagi mohon dibuat ampun dan maaf mewakili bagi buat keluarga lelaki di sini dan juga seluruh keluarga kami jika ada kelemahan dan sebagainya, mohon terpengaruh menikmati terima kemaafan dan juga adalah bahawa kelemahan itu adalah kelemahan kami sendiri dan yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa Taala. Dan sama-sama kita bermohon supaya majlis kita akan berjalan lancar dengan baiknya dan kedua mempelai aman dan masyia hingga ke hati-hati. Nah, saya serahkan kepada pengurusi majlis. Okey, alhamdulillah kita sudah selesai. So di bahagian lelaki sudah selesai. Sebelum saya teruskan, saya nak minta kepastian daripada keluarga di sebelah perempuan. Kalau ada apa-apa penambahan ataupun ada apa-apa respon sebelum kita teruskan. Cuma kita bincang baiklah kalau ada apa-apa perubahan. Okey, saya bagi pihak sebelah keluarga sebelah perempuan maksudnya tidak ada apa-apa lagi yang ingin diutarakan.
maknanya kami juga di sini, saya berpihak keluarga di sini, mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan silapan, mohon pun maaf. Sama-samalah kita tadi pun pihak sana menyebut dan kita terima. Semoga majlis seterusnya nanti akan berjalan dengan baiklah. InsyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi alhamdulillah kita mengucapkan setinggi-tinggi terima kasihlah kepada kedua-dua wakil jurucakap sama ada Pak Long di sebelah yang mewakili keluarga di sebelah lelaki ataupun Pak Long yang mewakili keluarga di sebelah perempuan. Jadi sebelum kita meneruskan majlis ke upacara penyerahan cincin dan sebagainya, saya membuka ruang kepada ibu ataupun bapa, kepada keluarga lelaki ataupun keluarga perempuan semestinya untuk memberi tambahan ucapan ataupun pesanan ataupun nasihat sebelum kita teruskan majlis. Jadi lepas ni pun kalau ada ahli-ahli keluarga, mana-mana ahli keluarga yang ingin menambah ucapan ataupun nak bagi nasihat dan sebagainya, kita akan buka. Cuma kita akan buka terlebih dahulu kepada ibu bapa kedua-dua pasangan ini. Jadi saya persilakan kalau-kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Di kesempatan ini saya ayahanda kepada Muhammad Akmaluddin bin Zaid, saya Zaid bin Sahlan, ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga di pihak perempuan, begitu juga kepada keluarga yang mewakili saya di pihak lelaki, dan juga kepada semua yang telah memberi kerjasama bagi memeriahkan majlis pada hari ini yang kita terpaksa laksanakan walaupun pada masa pandemik begini ya. Besar harapan saya agar dengan adanya majlis ini akan menjadi salah satu asbab untuk hubungan kedua-dua anak kita menjadi hubungan yang diredai, diberkati dan dirahmati Allah sehingga ke jenjang pelamin hendaknya ya. Walaupun dalam suasana pandemik ini, kita cuma dapat menjalankan majlis ini secara online, namun insyaAllah dengan usaha yang pasti dilihat oleh Allah ini, kita mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala ya. Nah, walaupun dengan kekangan ini, alhamdulillah ya, setelah beberapa kali penangguhan ya, dapat juga kita laksanakan walaupun dengan pelbagai kekangan, pelbagai SOP yang kadang-kadang kita pun belum faham berubah kepada peraturan yang baru ya. Jadi saya dengan ini memohon maaf di atas segala kelemahan, kesilapan pihak kami ya. Kelemahan-kelemahan kamilah dalam dalam memastikan kelancaran majlis ini ya. Dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan majlis ini mengikut pematuhan SOP yang telah pun ditetapkan oleh Pak Berkuasa ya. Kita raikan saja kerajaan yang ada ini dengan arahan-arahan yang ada, kita patuhi arahan ini sebab ini takdir Allah Ta'ala. Bila kita meraikan takdir Allah Ta'ala, insyaAllah semakin hampir membawa kepada rahmatnya. Jadi itu sahaja ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, itu tadi ucapan daripada ayah Akmaluddin. Jadi saya buka lagi kepada mana-mana saudara mara, sepupu-sepupu ataupun siapa-siapa lagi yang nak bagi ucapan dan sebagainya. Boleh siapa-siapa yang nak tambah? Saya nak cakap sikit boleh? Silakan, silakan Tuan Faizuddin. Untuk bakal pengantin baru ada serangkap pantun. Silakan. Pucuk pauh delima batu, anak sembilan di tapak tangan. Buat pengantin baru jauh di mata, di hati jangan. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Okey, terima kasih Tuan Faizuddin. Jadi siapa-siapa yang nak bagi lagi ucapan dan sebagainya, kita persilakan lagi. Kalau ada ibu,
ke ibu di sebelah perempuan, ibu di sebelah lelaki. Kalau tak ada, kita akan teruskan. Tak ada ya? Okey, untuk bagi boleh nak bagi peluang pada apa ayanda pihak perempuan. Silakan. Okay. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih apa ni anak anda Azamuddin yang mengendalikan acara ni jauh dari sana. Pukul berapa sekarang anak anda Azamuddin di sana? Sekarang 4:30 pagi. 4:30 pagi. Masa sekamat dah. Terima kasihlah kita untuk apa sama-sama menjayakan program apa acara ni majlis kita ni keluarga kita kan. Jadi saya bagi mewakili ialah keluarga di pihak perempuan sebagai ayahanda rasa sangat terharulah hari ini dan syukur sangat-sangat alhamdulillah walaupun dalam keadaan kekangan yang kita terpaksa hadapi pada awalnya perbincangan bulan 3 hari tu masa hantar apa ni merisik hantar cincin untuk merisik kita dah bincang cadangannya lepas hari raya puasa tapi kita tunggu-tunggu apa masa yang sesuai tak dapat juga apa kelonggaran dan kita dari semasa ke semasa pihak-pihak kita, apa ayahanda bunda lelaki dan ayahanda bunda perempuan pihak keluarga kita ni sama-sama berbincang dan mencari satu titik persetujuan yang bersama. Alhamdulillah pada hari ini ditakdirkan kita dapat sama-sama bertemu, berkumpul dengan kedua-dua pihak keluarga lelaki dan pihak keluarga perempuan dalam majlis yang apa yang kita harap-harapkanlah dan kita tunggu. Jadi alhamdulillah atas rahmat dan limpah kurnia kita dapat bersama-sama. Jadi saya bagi pihak keluarga mengucapkan tahniah dan selamat tunanglah kepada kedua anak-anak kita dan dalam puasa pertunangan ini semoga tabah, lebih tabah, lebih kuat kerana biasanya dalam waktu pertunangan ini biasanya banyak cabaran dan dugaan. Jadi kalau ada apa-apa masalah, sila rujuk baliklah kepada pihak orang tua lah. Jangan simpan sendiri. Betul tak? Jadi saya juga bagi pihak perempuan mengucapkan berbanyak terima kasihlah pada semua pulaan lelaki dan pihak perempuan yang sama-sama meraikan kami pada hari ini dan juga memohon ampun maaf jika ada sebarang kekhilafan dan kekurangan dalam kita apa ni musyawarah dalam majlis ini. Itu saja dari pihak bapa sebelah perempuan. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, seterusnya rasanya kalau tak ada siapa-siapa yang nak tambah, kita akan teruskan ya. Okey, rasanya tak ada. Okey, alhamdulillah kita pun telah mencapai satu perbincangan yang cukup-cukup harmoni dengan cukup-cukup baik atas persetujuan bersama ini. Jadi kita harapkanlah kedua-dua mempelai kita dapat menghadapi hari-hari yang mendatang ini dalam keadaan yang lebih baik. Ialah kita tahu ujian selepas alam pertunangan ini jauh lebih berat. Sebabnya dia bukan sahaja akan menguji kedua-dua lelaki ataupun perempuan sahaja, tetapi ia juga akan menguji keluarga sama ada belah lelaki ataupun belah perempuan. Jadi kita harapkan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang mendatang sehinggalah ke hari perkahwinan nanti insya-Allah. Okey, jadi seterusnya saya menjemput mama ataupun ibu kepada Akmaluddin untuk menjalankan upacara penyerahan orang kata ikatan tanda ataupun penyerahan cincin lah
sebagai simbolik kepada perasmian majlis pertunangan kita pada hari ini. Jadi saya mempersilakan Ibu Akmaluddin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panada Salma, ibu kepada Muhammad Akmaluddin, yang mana alhamdulillah pada hari ini telah berselamatkan ya, berpindah ya, dengan Nur Diana. Apapun apa sangat-sangat bersyukur ya, dalam keterbatasan yang ada ini kita dapat ya melangsungkan ya majlis pertunangan yang kita dah rancang seperti ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas izinnya. Dan sebagai kebiasaan ya dalam majlis pertunangan, sudah dari adatlah ya kita biasanya lah ibu pada yang lelaki akan menyalurkan cincin ya kepada tunangan anaknya ya. Tetapi walaupun kita berada jauh ya, jauhan ya, bukan di depan mata, kita cubalah ya buat setakat yang kita mampu. Jadi saya akan wakilkan ya, saya akan wakilkan acara menyalurkan cincin ya kepada Bunda Nur Diana. Okay, jadi saya akan serahkan ya cincin ini dan diharap pihak sana dapat terima dan minta ya bagi pihak saya untuk sarungkan cincin di dari majlis anak dia Nur Diana. Okay. Udah sampai dah cincinnya. Oi, ini idea baru ni, bijaklah Kak Aidah ni. Okey, seterusnya itu cara menyarung cincin di sebelah pihak perempuan. Okey, kita boleh sama-sama saksikan. Ini ibu kepada Siti Nur Diana akan menyarungkan cincin sebagai simbolik rasmi kepada majlis pertunangan yang kita jalankan pada hari ini. Okey, selesai ya upacara sarung cincin tadi. Okey, baik. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Berjalan lancar. Tentu lagi saya norma baharu. Okey, alhamdulillah. Apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana walaupun dengan apa orang kata sesuatu yang luar jangkaan kita semualah suasana yang kita hadapi pada hari ini, namun dalam semua kekangan-kekangan yang ada ini, kita masih lagi dapat meraihkan adat kita Melayu semestinya dan juga kita punya budaya. Moga-moga semuanya ini akan mendapat kerahmatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi seterusnya kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video klip montaj yang telah disediakan
bersempena dengan majlis kita pada hari ini. Jadi saya serahkan kepada Tuan Ridwan, Abang Wan kita untuk memainkan video klip berkenaan. Dipersilakan. Semua boleh buka share screen. Tadi dia share kan? Jadi okey, terima kasih saya ucapkan kepada Asharaf Hakimi memainkan video klip tadi ya daripada Teluk Intan. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah menyelesaikan hampir keseluruhan acara majlis kita pada hari ini. Jadi untuk pengakhiran daripada majlis kita semua pada hari ini, marilah sama-sama saya mengajak kita semua untuk menadah tangan, memohon keberkatan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar perjalanan keluarga kita selepas daripada ini menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kita sama-sama boleh aminkan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Ya Allah, di tangan Engkaulah segala kebajikan. Kepada Engkaulah akan kembalinya segala urusan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rabbi, Ya Karim. Segala sumber barakah, curahkanlah berkat-Mu di atas lambang cinta ini. Dan bimbinglah kedua saudara kami ini dalam masa pertunangan mereka. Semoga mereka mencari kehendak-Mu dengan hati yang ikhlas dan mendapat kebaikan-Mu yang melimpah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sumber segala cinta dan kasih. Kerana ihsan-Mu, dua pasangan ini dapat saling bertemu. Mereka memohon rahmat-Mu untuk memasuki fasa pertunangan dan mempersiapkan diri untuk ke gerbang perkahwinan. Kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, kuatkanlah mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Semoga dalam masa pertunangan ini, mereka kian hari
saling menghargai dan saling mengasihi dengan kasih yang sejati. Ya Allah, kasih setiamu yang berlimpah kepada kami. Engkau anugerahkan Hawa kepada Adam sebagai penghibur dan teman, berkongsi suka duka kehidupan sesuai ciri peribadinya yang setia sepanjang hidup. Maka perkenankanlah dan berkatilah cincin pertunangan ini, lambang niat suci, hati yang jujur dan kasih yang murni, agar saudara-saudari kami ini yang memakainya selama tempoh pertunangan, mereka saling belajar mengenal, dijauhkan dari hawa nafsu yang tak teratur, menjalin persaudaraan yang suci murni, sehingga terlaksanalah kepribadian yang saling mengisi, saling melengkapi antara satu sama lain. Semoga tercapailah cita-cita mereka untuk membina sebuah keluarga yang bahagia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rabbi, Ya Karim, Kau kurniakanlah kepada kami semua hati yang bersih, hati yang baik, hati yang suci, hati yang sejahtera. Kau kurniakanlah kepada kami semua petunjuk, taufik dan hidayah-Mu. Kurniakanlah kepada kami semua inayah-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami semua kekuatan, kesejahteraan dan kesihatan yang terbaik. Kau bantulah kami sepanjang hidup kami. Kau bantulah kami sepanjang hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rabbi, Ya Karim, kami serahkan segala urusan kami, segala kehidupan kami, segala amal perbuatan kami hanya kepada-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah, kita telah pun selesai majlis kita pada hari ini. Jadi saya di meja pengacara majlis, saya memohon beribu kemaafan atas segala kekurangan, kecacatan ataupun segala kekhilafan sepanjang mengendalikan majlis kita pada hari ini. Jadi semoga kita pada bulan 11 nanti ya, insya-Allah dapat bertemu bersua di alam yang nyata secara bersemuka, insya-Allah. Apapun, kita serahkan segala takdir dan ketentuan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhirnya, marilah sama-sama kita menutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir, saudara mara, anak beranak, adik beradik daripada sama ada yang dekat di Taiping ataupun yang mana-mana ataupun berada di mana-mana sahaja. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Weh, awal sangat lagu tu. Mana pada pengantinnya pakai macam-macam ni tak nampak pun. Mana dia? Saya tunjuk sikit. Haa, bakal pengantinnya. Tak nampak pun. Oh, tu dia tu, Dr. Akmal. Dr. Tak perempuan tu lagi comel, tak nampak. Akmal pun mana? Orang nak tengok Akmal Udin ni yang mana? Buat yang mana? Baju hijau tu kah? Baju hijau? Tak perempuan tu pakai cuma comel. Tak nampak perempuan. Mana demo ni kau? Boleh ke kita minta semua yang ada untuk buka kamera untuk kita kenal sama-sama kita? Semua sekali, semua sekali kita buka kamera, kita ambil gambar beramai-ramai. Kita screenshot je lah. Kejap. Make up. Okay. Kita ambil gambar ni semua. Boleh kot semua duduk sama-sama dalam. Kita nak buat satu frame. Okay. Kejap. Ya. Baru nak ni. Cari.
naik di jari. Online. Sini ya. Lupa off mic bro. Okay, siapa yang nak masuk, kita bagi masuk satu minit lagi ya. Satu minit lagi, semua bersiap dan mandi ya. Okey, semua dah ready ya, ya di keluarga pengantin lelaki tu. Dah ready ke? Pandang kamera, pandang kamera. Jangan pandang skrin. Sini kamera hampa. Okey. Saya tiga. Satu. Dua. Tiga. Okey, lagi sekali. Satu. Sekejap, sekejap. Satu. Dua. Tiga. Sekali lagi, okay. Satu, okay. Malaysia. Okay. Satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Satu, dua, tiga. Okey, selesai. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Tahniah Akmal, tahniah. Tahniah Akmal. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ano, ada dilindu ni adik dia. Tahniah semua. Tahniah. Nur Diana. Ini dia jari. Oh. Style dua kamera tu. Nice ah. Backup plan. Backup dia macam buat apa tu, buat apa? Podcast. Live RTM. Kalau putus ke bateri habis ke, ada satu lagi. Dia tak boleh datang. Dia tak boleh datang kan? Tak boleh. Tak boleh. Tak lega dia. Kalau lambat orang lain masuk. Jadi alhamdulillah lah, terima kasih kepada semua yang sama-sama meraihkan majlis pada hari ini. Alhamdulillah dapat ya di apa melaksanakan majlis kita. Ini pada dua-dua ni pasangan ni. Okay, terima kasih.